Waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini edisi Sabtu 8 Juni 2024. Sari berita. Hujan lebat mengguyur kota Ende selama 2 hari terakhir mengakibatkan longsor menimpa 1 keluarga di Kelurahan Rewarangga Selatan. Kabupaten Lembata hadapi ancaman serius akibat penyebaran rabies. Pemkab menetapkan 4 kelurahan sebagai zona merah rabies. Selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita pertama. Hujan lebat yang mengguyur kota Ende selama 2 hari terakhir mengakibatkan longsor menimpa 1 keluarga di Kelurahan Rewarangga Selatan, RT 05 Tibu Beru. Laporan disampaikan Nikolaus Mangkumeli. Di tengah guyuran hujan yang intens, bencana longsor kembali menerjang rumah warga di RT 05 Kelurahan Rewarangga Selatan, Kabupaten Ende, Jumat 7 Juni 2024. Arkadius Joe, Ketua RT 05 Tibu Beru, menuturkan longsor dahsyat tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WITA, merenggut 4 korban jiwa sekaligus yang saat kejadian sedang berada di dalam rumah tersebut. Dijelaskan Arkadius bahwa rumah yang ditempati korban merupakan rumah dinding berukuran kurang lebih 3x3 meter tanpa tembok penyokong diterjang material longsor sehingga keempat korban yang sedang tertidur tertimbun longsoran tersebut. Sementara itu, Lurah Rewarangga Selatan, Nani Hajija, kepada RRI, dirinya menghimbau kepada masyarakat Rewarangga Selatan untuk tetap berhati-hati menghindari bencana lanjutan yang bisa mengancam keselamatan warga. Lurah, saya menghimbau kepada seluruh warga Kelurahan Rewarangga Selatan untuk berhati-hati dengan curah hujan yang intensnya seperti ini. Sangat berharap kepada warga untuk mengikuti atau mematuhi setiap arahan pemerintah setempat. Kami lewat Bapak RT, kalau hujan dan segala macam itu diminta untuk warga berhati-hati. Adapun keempat korban tersebut dievokasi oleh anggota TNI dan Polri serta dibantu warga di sekitar di tengah guyuran hujan menuju ke ruang jenazah rumah sakit daerah Ende sebelum disemayamkan di rumah duka di Jalan Profesor Weset Yohanes Ende. RRI Ende, Nikolaus Mangkumeli melaporkan. Saudara, dengan menyerap kondisi di lapangan dan menyerap informasi masyarakat, kantor Bea Cukai Labuan Bajo berkomitmen untuk melakukan giat pemberantasan rokok ilegal di wilayah Floba Morata baik secara pencegahan maupun penindakannya. Simam melaporkan. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Labuan Bajo, Ahmad Faisal, kepada RRI, Jumat 7 Juni 2024 menuturkan, maraknya rokok ilegal itu terkait dengan hukum ekonomi, di mana pada saat ada barang yang relatif murah ekonomis, tentu semakin banyak peminat, oleh karena itu pihaknya berkomitmen untuk memberantasnya. Dijelaskan, ada 2 kegiatan utama yang dilakukan oleh pihaknya, yaitu yang pertama, kegiatan yang bersifat pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, baik kepada aparat termasuk Satpol PP maupun instansi lain terkait yang dipandang punya kontribusi, termasuk juga dengan masyarakat. Kegiatan kedua, dengan pemberantasan rokok ilegal, yang mana secara rutin pasti dilakukan melalui mekanisme operasi pasar dan secara kondisional berdasarkan informasi atau data intelijen yang dinamakan operasi penindakan. Jadi pada saat kegiatan di lapangan, kemudian kita mendapati bahwa rokok itu adalah diduga ilegal, kita lakukan penyitaan. Penyitaan itu tentunya nanti kita secara administrasi kita lengkapi dengan yang namanya surat
alat bukti penindakan. Untuk selanjutnya kita lakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan dugaan itu apakah benar sebagai rokok ilegal, dan apabila benar tentunya kita akan menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab dan jenis pelanggarannya adalah apa. Dikatakan prinsipnya ada 5 jenis rokok ilegal, yakni rokok itu wajib dilekati pita cukai, jika tidak ada itu pasti ilegal, yang biasa disebut rokok polos, lalu rokok dengan pita cukai tapi palsu, kemudian rokok menggunakan pita cukai bekas. Jadi pada saat rokok dilekati dengan yang sudah terpakai sebelumnya itu juga ilegal. Selanjutnya, rokok ilegal lainnya adalah salah personalisasi, di mana pita cukai milik pabrik A dilekati ke rokok pabrik B. Dan yang terakhir, salah peruntukan. Ini setiap pita yang jenis filter itu seharusnya dilekati dengan pita filter, tidak boleh dilekati dengan pita yang untuk rokok jenis kretek. Kita menuju Kabupaten Lembata, menghadapi ancaman serius akibat penyebaran rabies, PMK Lembata menetapkan 4 kelurahan sebagai zona merah rabies. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Kanisius Tua, kepada RRI mengatakan, keempat kelurahan di Kabupaten Lembata telah masuk zona merah rabies. Adapun kelurahan tersebut berada di Kecamatan Nubatukan, khususnya di Kelurahan Lewaleba Timur, Lewaleba Barat, Lewaleba, dan Selandoro. Pemerintah Kabupaten Lembata telah memperlakukan status siaga bencana non-alam kejadian luar biasa atau KLB rabies mulai tanggal 1 April lalu hingga 31 Desember 2024. Keputusan ini diambil menyusul lonjakan jumlah gigitan anjing di Lembata yang mencapai 377 kasus dari bulan Januari hingga Maret 2024. Kanisius Tuak mengungkapkan bahwa terdapat 27.237 ekor anjing yang tersebar di 9 kecamatan, namun hanya 1.851 anjing yang telah divaksin rabies. Menurut data bahwa kasus gigitan di 2023 ini ada 1.188. Terus vaksin yang dilakukan di terhadap anjing ada 7.204 ekor. Lalu di 2024 sampai dengan posisi hari ini ada 766 kasus gigitan dan 2017 ekor anjing yang kita sudah vaksin. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Lembata, Kanisius Tuak, juga menyampaikan kendala dalam proses vaksinasi di mana petugas sering mengalami kesulitan karena pemilik anjing tidak mampu menjinakkan hewan peliharaan mereka. Adapun stok vaksin rabies yang terbatas juga menjadi hambatan dengan hanya 205 vial vaksin yang tersedia untuk 2050 ekor anjing. Dalam upaya mengatasi kekurangan stok vaksin, pihaknya sedang mengajukan dana siap pakai atau DSP kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Penanganan ke depan ini yang pertama tentunya kita mengajukan anggaran tambahan untuk pengadaan, ya, melakukan pengadaan terhadap vaksin misalnya atau alat-alat yang lain, obat-obat yang lain untuk menangani kasus itu. Lalu di lapangan tetap kita lakukan edukasi bahwa rabies ini sangat berbahaya, bukan orang bisa mati, dan memang harus itu edukasi. Lalu kesadaran masyarakat untuk bagaimana kita bekerja sama mengamankan anjingnya, karena ketika kita turun melakukan vaksinasi banyak pemiliknya yang tidak bisa mengendalikan anjingnya, kita suruh tangkap saja susah, lalu kadang-kadang mereka tidak mengakui bahwa itu anjingnya. Jadi itu yang kita lakukan. Kanisius Tuak juga mengimbau kepada warga untuk mengikat ataupun mengkandangkan anjing peliharaan mereka guna menghindari kelangkaan vaksin dan memudahkan petugas dalam memberikan suntikan vaksin rabies. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Untuk menarik minat baca masyarakat Manggarai Barat ke perpustakaan daerah, strategi yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat melakukan perjanjian kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Labuan Bajo. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
Untuk menarik minat baca masyarakat Manggarai Barat ke perpustakaan daerah, strategi yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat melakukan perjanjian kerjasama dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kota Labuan Bajo. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Manggarai Barat, Agustinus Rinus, kepada RRI pada Kamis 6 Juni 2024 di Labuan Bajo mengatakan, langkah yang diambil supaya adanya komitmen antara para pihak dalam rangka memantapkan perpustakaan daerah dan pihaknya juga menyiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan buku yang diminta. Ia mencontohkan jika ada pengadaan buku pada tahun anggaran berjalan, pihaknya meminta daftar buku yang diminta perguruan tinggi El Bajo Komudus Politeknik sehingga ketika mahasiswa dan dosen mengunjungi perpustakaan daerah, bukunya sudah disiapkan. Hal yang sama juga dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah untuk sekolah-sekolah yang ada di Labuan Bajo ketika melakukan pengadaan buku berdasarkan kebutuhan real yang ada di sekolah-sekolah. Gusti mengatakan langkah selanjutnya pihaknya melakukan perpustakaan keliling baik di dalam kota Labuan Bajo maupun ke wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Manggarai Barat. Kami juga melakukan lomba-lomba, lomba tutur tingkat SD dan lain-lain. Dan ke depan ini yang kami dorong, sehingga nanti ya, karena tahun ini kami melakukan pengadaan perabot dan kelengkapan dari perpustakaan ini, itu sangat komplit. Sehingga tahun depan kita rencanakan untuk kita melakukan lomba-lomba bertutur, lomba mewarna tingkat STK SD, sudah itu lomba pidato bahasa Inggris, baik tingkat SMA maupun perguruan tinggi kita dorong. Lanjut Gusti, ketika mengunjungi desa dan sekolah-sekolah di wilayah kecamatan, minat masyarakat sangat tinggi. Dibuktikan dengan daftar hadir masyarakat sehingga terdata dan yang menarik dari data yang dimiliki adalah minat baca yang mengunjungi perpustakaan, umumnya perempuan, sementara laki-laki sedikit. Gusti menambahkan guna mendorong minat baca di kalangan masyarakat terutama anak sekolah diadakan pameran dan lomba pidato bahasa Inggris bagi pelajar dan mahasiswa serta melakukan perpustakaan keliling menggunakan mobil. RRI SP Labuan Bajo Rufinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia mendesak para kontraktor untuk meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK apabila mengalami intimidasi atau pemaksaan terkait dana proyek-proyek pemulihan ekonomi nasional PEN di Lembata. Laporan disampaikan Rosa Delima. Proyek pemulihan ekonomi nasional. Proyek pemulihan ekonomi nasional PEN dengan anggaran sebesar 225 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan prasarana lainnya di Kabupaten Lembata memerlukan pengawasan ketat dari publik, terutama dari pers yang berintegrasi dengan pegiat anti korupsi. Hal ini disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia Gabriel Gua melalui siaran persnya Selasa siang. Menurut Gabriel Gua, fakta di lapangan menunjukkan jika proyek-proyek tersebut seringkali dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan modal besar. Mereka kerap berkolusi dengan oknum pejabat terkait, anggota legislatif dan aparat penegak hukum. Mendesak kontraktor untuk meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jika ada intimidasi dan pemaksaan merampok dana proyek pemulihan ekonomi nasional oleh oknum pejabat birokrasi, oknum anggota dewan, atau oknum pejabat aparat penegak hukum. Untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan dana proyek PEN, lanjut Gabriel Goa, wajib hukumnya bagi semua penggiat anti korupsi dan pers melakukan pengawasan ketat serta proses hukum jika ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi. Dalam upaya menyelamatkan Lembata dari praktek KKN, Kompak Indonesia berencana untuk bekerja sama dengan KPKRI dalam melakukan investigasi serta operasi tangkap tangan OTT. Terpanggil untuk menyelamatkan Lembata dari mafiosi praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia menyatakan perlu berkolaborasi dengan KPKRI untuk melakukan investigasi sekaligus melakukan operasi tangkap tangan
Jika ada indikasi kuat modus operandi tindak pidana korupsi gratifikasi, penyuapan dan atau pencucian uang. Gabriel Goa juga kemukakan jika Kompak Indonesia siap bekerja sama dengan penjabat Bupati Lembata dan KPK RI untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di Lembata dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk camat, kapolsek, dan ramil, serta anggota dewan di desa-desa dan kelurahan. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kupang menggelar pelatihan kader keamanan pangan desa KKPD di Kabupaten Dagikeo. Program itu menyasar tiga desa di kabupaten itu, yakni Desa Maropokot, Tengatiba, dan Ululoga. Laporan disampaikan Veranda Garus. Kepala BPOM Kupang Yosef Nahaklau kepada RRI mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk melatih sumber daya manusia yang kompeten dalam sosialisasi, pendampingan praktik keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan koordinasi pelaksana keamanan pangan desa secara berkelanjutan. Kabupaten Dagikeo merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menjalankan program Strategi Nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman atau GERMAS SAPA dan diimplementasikan Balai POM di Kupang dalam tiga program yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah. Kegiatan ini sudah kita awali dari bulan April sebenarnya, ada rangkaian kegiatan, ada tahap advokasi, dan setelah itu advokasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor yang terkait. Dalam program ini kemudian kita tindak lanjuti dengan kegiatan pelatihan atau BITEK pada kader. Para kader itu nantinya melakukan berbagai upaya sadar pangan aman di masyarakat. Mereka pun mendapatkan fasilitas rapid test kit kimia bahan berbahaya. Alat itu digunakan oleh para kader untuk melakukan uji cepat terhadap pangan yang diduga yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, romadin B, dan metanil yellow. Para kader ini nanti akan melakukan kegiatan fasilitasi keamanan pangan pada komunitasnya masing-masing. Jadi ada komunitas ibu rumah tangga, nah kemudian juga ada fasilitasi kepada pelaku-pelaku usaha. Setelah itu ada juga pendampingan atau fasilitasi dari kader kepada komunitas di sekolah. Nah juga kepada usaha-usaha pangan yang bergerak di bidang penyaluran atau distribusi pangan yang ada di desa atau kelurahan itu. Dengan adanya KKPD di tiga desa intervensi, diharapkan program keamanan pangan dapat berjalan sukses dan berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting. Diketahui dua desa di Kabupaten Dagikeo merupakan lokus stunting. Dengan program prioritas nasional ini, diharapkan penurunan stunting dapat dipercepat. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah pagi ini edisi Sabtu 8 Juni 2024. Dan selanjutnya kita ikuti selengkapnya Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.